Kita ke sorotan lainnya, saudara. Usai video konten makan es krim viral di media sosial, selebgram Oklin Via akhirnya dilaporkan ke polisi. Pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia melaporkan Oklin ke Polres Metro Jakarta Pusat. Pelapor menilai video Oklin Via berpotensi menistakan agama dan merusak moral. Dalam laporannya, pelapor juga membawa barang bukti berupa video makan es krim yang viral. Selain mendesak polisi memproses laporan, pelapor juga mendesak Oklin Via meminta maaf kepada masyarakat, khususnya umat Islam. Dugaan perbuatan melanggar kesusilaan dan juga dugaan penodaan agama karena melakukan konten itu dengan menggunakan jilbab, yang dimana jilbab ini merupakan identitas dari suatu agama, agama Islam. Jadi kami meminta ini untuk diproses secara tuntas dan juga berharap laporan ini diterima. Dan ini karena ini meresahkan, dapat berpotensi merusak moralitas bangsa. Dia melakukan sebuah konten yang justru berbahaya. Ini murahan sekali ini, tidak beradab.